Ini ternyata PLM Group juga kenakan konversi motor listrik dan juga infrastruktur pendukung lainnya. Dan ini berkaitan dengan kegiatan konvoy kendaraan listrik EV Fun Trip yang diselenggarakan beberapa waktu lalu ya, dan PLM juga mendukung ekosistem KBLBB di Jabar. Ya, seperti apa infonya kita lihat di liputan berikut ini. Dalam kegiatan konvoy kendaraan listrik EV Fun Trip yang diselenggarakan pada Minggu 25 Juni 2023, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Barat sukses menghadirkan 15 motor listrik hasil konversi dari motor bahan bakar minyak atau BBM. Dalam artian, PLN UID Jawa Barat siap menjadi penggerak terdepan dalam membangun ekosistem motor dan mobil listrik. GM PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Susiana Mutia menegaskan pihaknya menyediakan berbagai program dan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan pengguna motor dan mobil listrik. Pihaknya pun telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik kerjasama dengan produsen EV, pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU, dan stasiun pengisian listrik umum atau SPLU, layanan pemasangan home charging, hingga penyediaan bantuan dana untuk pembelian kendaraan listrik melalui program Jabar Smile. Di PLN sebenarnya sudah punya RUPTL yang full green ya, maksudnya sangat berorientasi hijau, di mana untuk pembangkit PLTU sekarang sini sudah tidak murni PLTU, sudah kita menggunakan co-firing. Co-firing itu ada mix antara sumber energi batu bara dan sumber energi dari biomas. Jadi masukannya itu tidak hanya batu bara, tapi energi yang diolah, sumber energi seperti pelet itu yang dihasilkan dari berbagai biomas. Jadi sudah mix namanya co-firing biomas di PLTU Batubara. Jadi ada sekitar kalau 100% itu maksimal 15% kita sudah punya co-firingnya dari biomas gitu. Nanti untuk net zero, PLN sudah punya roadmap sendiri bagaimana cara masuknya, karena kan sebenarnya PLN juga punya kontrak ya, kontrak baik itu dengan anak perusahaan maupun dengan swasta untuk nanti bagaimana menyelesaikan kontrak itu secara smooth berpindah ke green energy begitu. Ditambahkannya secara infrastruktur, PLN UID Jawa Barat telah mendirikan 110 titik SPKLU yang tersebar di seluruh Jawa Barat dengan jumlah EV charger sebanyak 127 unit dan 470 SPLU. Kedepannya, PLN mengajak semua pihak untuk berkolaborasi membangun SPKLU di berbagai tempat strategis melalui franchising. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.